Berikut ini cara untuk menyembunyikan foto ataupun video di HP Oppo ataupun Realme. Karena Oppo dan Realme itu pengaturan perangkat pribadinya sama, kalian bisa sesuaikan caranya berikut ini. Jadi pertama silakan buka pengaturan, kemudian gulir ke bawah pilih bagian privasi yang ini. Nah sekarang menunya itu namanya perangkat pribadi, silakan pilih perangkat pribadi. Kalau baru pertama kali harus mengatur kata sandi privasinya, pilih tetapkan kata sandi. Kemudian di sini kita bisa pakai yang namanya pola, pilih gunakan tipe kata sandi berbeda. Ada PIN 4 angka, password, dan ada kata sandi 4-16. Saya pilih yang PIN 4 angka. Masukkan, di sini terdeteksi sebagai kata sandi yang mudah, tapi kalian bisa gunakan juga, pilih gunakan. Kemudian verifikasi kata sandi yang sama. Pastikan kalian mudah mengingat kata sandi tersebut supaya kalau lupa kita bisa juga reset dari sini, yaitu dengan mengeset atau menambah pertanyaan keamanan. Seperti itu, jawab dengan hal yang mudah kalian ingat. Kemudian bisa juga tambahkan email di sini. Rekening tertaut ini pakai Oppo Cloud ataupun Realme Cloud kalau ada, atau akun Realme. Kemudian pilih ikon centang yang ada di atas. Nah sekarang ini sudah aktif. Kalau kalian yang ingin menambahkan foto, video, audio, dokumen dari sini, misalnya gambar dan video, pilih akun plus ini untuk menambahkan dari galeri kalian. Video juga bisa, pilih ikon ini. Nah seperti itu sudah ada item, 5 item tersimpan. Dari galeri juga sama. Kalian tekan lama pada foto atau video, pilih jadikan private. Itu juga menambahkan. Bisa juga dari pengelola filenya itu, atau file manager Realme ataupun Oppo, dari situ juga bisa untuk menambahkan. Kemudian untuk mengeluarkan, kalian bisa dari tempat yang sama, di bagian privasi, kemudian perangkat pribadi, masukkan sandi yang dibuat, pilih gambarnya, tekan lama, pilih, atau pilih semua di sini, pilih atur sebagai public, pilih folder, kemudian selesai. Jadi seperti itu. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.